Halo guys, salam satu hobi. Kembali lagi di channel kami, Suna Kicau. Kali ini kita akan unboxing seekor burung yang sangat pintar sekali. Kita buka sama-sama ya, burung apa ini? Ini burung aku dapat dari teman saya. Tunggu dulu, pertama-tama kita siapkan sangkarnya dulu, lalu pasang makan. Burung ini sudah four total, sudah mantap lah pokoknya. Kita pasang dulu ya. Setelah itu jangan lupa air minum, karena kalau tidak ada air minum ini bisa tewas ini burung. Secantik apapun burung kalau tidak ada air minum langsung koet gitu bro. Ya sudah selesai. Mari kita buka sama-sama. Ini burung sumpah keren banget. Aku suka banget sama burung nih. Udah lama aku pengen ini burung. Mantap pokoknya. Ayo kita buka pelan-pelan. Takutnya burungnya lepas. Mana ini kepalanya? Susah sekali. Maklum. Masih amatir bro. Nah ini dia. Ini adalah burung cucak Jawa atau yang biasa disebut trucukan. Burung ini sangat istimewa sekali bro. Ini kita lihat kakinya bro, sudah medang bro. Indah bukan? Jambulnya bro mantap. Burung ini, oh iya kakinya masih utuh, mantap bro. Burung ini mudah sekali membedakan antara jenis kelamin jantan dan betinanya bro. Kalau jantan itu jambulnya itu sering berdiri bro, dan yang betina sebaliknya gitu bro. Ini burung aku dapat dari teman saya bro. Teman saya udah rawatan lama nih, udah ropel Garuda bro. Di rumah teman saya tuh mantap dah nih, tiap subuh bangunin yang punya bro, alarm subuh bro. Mantap deh pokoknya ini. Dan kita, wah ini kira-kira mau brodol bro, mabung bro. Sulam ganti bulu nih burungnya. Tapi gak apa-apa, yang penting bisa bunyi bro, mantap. Ropelannya khas bro ini bro. Aduh, tak sabar bro. Ini burung, nah matanya tajam sekali bro. Ya mantap. Rawatannya ini cukup mudah bro, tapi yang agak sulit untuk buat adaptasi bro. Kalau beli nggak sama sangkarnya sekalian itu agak susah adaptasinya ini burung. Kebetulan ini saya beli cuma burungnya, sangkarnya tidak boleh dibeli. Ya semoga aja cepat
beradaptasi dan bisa gacor bro, rapel bro, mantap nih. Ya kita masukkan dulu ke sangkarnya biar nggak terlalu stres bro. Dah, semoga jodoh bro. Kita lihat, alhamdulillah nggak terlalu ngerapi ya bro. Udah mangkring itu tandanya udah adaptasi bro. Oh ya, nanti saya cantumkan di akhir video video ini burung yang Garuda saat masih di rumah teman saya. Ya kita kasih makanan favoritnya bro, pisang. Wow, langsung lahap sekali ya, kelihatan sangat lapar sekali. Wah, waduh, lahap sekali ini burung makannya. Wih, mantap. Wow, mantap sekali bro. Adaptasi dia, semoga aja cepat bisa gacor seperti di rumah teman saya bro. Tapi agak masih kelabakan juga ya, ya maklum baru dibawa pulang bro. Tapi udah lumayan bro, ini mantap kali burungnya bro. Wow, indah sekali warnanya bro. Jambulnya bro, kasnya bro. Wih, cucak Jawa atau trucukan. Kita tunggu besok pagi dia mau ropel apa enggak bro. Mantap, gagah sekali bro. Aja unboxing kita kali ini bro mengenai burung trucukan ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. See you, bye bye.